Ya, oke, halo bosku, jumpa lagi di Surya Guna ya. Ya, kali ini saya akan menguji coba pompa RJ3000 ya. Bisa Anda lihat pompanya ada di depan saya. Pompa ini menggunakan alkon kurang sama ukurannya, yaitu 3 dim ya bosku ya. Dan bisa Anda lihat J3000 ini mempunyai tripase, jadi 3 kabel bosku yang dipakai pompa RJ3000. Jadi pompa J3000 ini juga menggunakan dinamo 2 HP bosku ya. Kurang lebih pompa RJ3000 ini membutuhkan tenaga listrik 2200. Jadi bentuk fisiknya seperti ini. Iya. Jadi sebelum kita kirim atau kita packing pompa air di Surya Guna, pasti kita uji coba terlebih dahulu bosku ya, supaya apa? Supaya nanti kalau sampai ke tangan bapak bisa bapak pergunakan langsung tanpa ada kendala suatu apapun. Jadi quality control di Surya Guna ini sudah sangat-sangat terjamin bosku ya. Oke, jangan menunggu lama lagi, mari kita cek langsung bagaimana semburan pompa RJ3000 ini bosku ya. Biar Anda semuanya tahu, pompa ini mempunyai debit air yang sangat-sangat deras. Sekarang mari kita nyalakan. Ya, bisa Anda lihat ini akan mengeluarkan air sampai di sini bosku ya semburannya. Wah, sangat deras sekali. Selain semburannya sangat deras, pompa RJ3000 ini juga sangat ramah lingkungan pada saat Anda nyalakan bosku ya, jadi tidak bising, jadi sangat cocok sekali untuk Anda pergunakan bosku ya. Sangat deras sekali bosku ya, melebihi derasnya diesel pada umumnya bosku ya. Ya bosku, jadi pompa RJ3000 ini sangat cocok sekali untuk Anda pergunakan untuk mengairi air di kolam ikan Anda, di persawahan, ataupun bisa menyedot di air pada waktu ini kan musim banjir bosku ya. Jadi sangat cocok sekali untuk Anda pergunakan untuk menyedot air yang kebanjiran, itu sangat cocok sekali bosku ya. Jadi seperti ini, mantap sekali. Ya bosku, kalau Anda ingin memesan pompa RJ3000 seperti ini, silakan hubungi kita di kontak Surya Guna bosku ya. Hanya di Surya Guna yang teruji kualitasnya. Sekian review tentang pompa RJ3000. Terima kasih.